dia. Nabil. Ya. Tadi nak Haji Nabil buat apa berniaga? Okey, sekarang ni kita nak bersama dengan dua pelakon, tuan pengarah dan juga novelis untuk drama Rindu Awak Separuh Nyawa yang telah pun disiarkan setiap Isnin hingga Khamis 10 malam di Astoria dan juga Ria HD. Jadi kita jemput Marsha Milan, Uqasha Senrose, Alun Kamaludin dan Siti Rosmizah untuk bersama dengan kita. Dipersilakan. Selamat datang, silakan. Uqasha, Marsha. Dalam rumah ini saya rasa teruja jumpa dengan Abang Long. Assalamualaikum bang. Assalamualaikum. InsyaAllah. Abang sihat eh? Sihat, sihat. Masih bang, sudi datang. Sihat MeleTOP. Kak Siti, khabar Kak Siti. Marsha dan bakalnya Kamal. Terima kasih. Alhamdulillah. Tadi Kamal dah. Dah cantik. Okey. Rindu Awak Separuh Nyawa. Dah nak masuk episod 5 dah. Betul. Okey. So saya ada tengok yang ini ke yang dengan Syukri Yahya? Ya betul. So yang ni apa? Ini karya ke berapa Abang Long? Berapa ratus ribu? Yang ke berapa ratus ribu karya Abang Long? Tak terkira. Masya-Allah. Tapi ini yang terbaik ah. Ini yang terbaik. Itu dia. Habis tu yang drama yang kita syuting sebelum ni tak terbaik. Abang, jangan. Kita duta tau. Kita duta ya, Mek. Okey, silakan. Okey. Jadi, Marsha. Dalam cerita ni, Marsha memegang watak sebagai apa? Mungkin ada yang tak tengok. Macam tu. Marsha memegang watak Nurul Huda. Memegang watak boleh, tau. Boleh. Saya pegang watak Nurul Huda tu. Sebenarnya kalau ikutkan watak Nurul Huda ni jahat, antagonis. Ada. Tapi I'd like to think watak Nurul Huda ni sebenarnya watak teraniaya. Dia pandang penulis. Penulis skripnya. Tak sebab Marsha rasa Nurul Huda ni dia sebenarnya baik. Tak. Ini di mata Marsha lah. Cuma sebab dia dapat harapan palsu daripada Syukri Yahya. Syukri memang suka bagi harapan palsu. Syukri memang macam tu. Saya kenal dia. Okey, Uqasha pula. Saya moga watak sebagai... Uqasha, silakan. Untuk apa? Merenung watak anda. Watak Uqasha dalam cerita ni, Mai Sarah. Cantik. Cantik. Akak pun cantik juga, Kak. Promote dramatik cerita lagi. Apa salah kau tadi? Ada ke? Watak Uqasha dia ups and down semua. Daripada dia seorang yang sangat spoiled brat, lepas tu pada tiba bapa dia bankrupt and then tiba kahwin masa zaman-zaman tengah college, dua-dua tengah mencari lagi tapi kena hidup pula dengan lelaki yang duduk rumah sewa, bujang. So dia kena downgradekan diri dia. So dia kena adapt benda tu. Dia kahwin pun atas dasar pertaruhan. Bukan disebabkan cinta. Cinta tak. Dia boleh buat. Dia pun boleh? Boleh. Kalau nak tahu lebih lanjut, kita ada penulis skrip dia dekat sini. Kita tak ada akak je yang explain kan. Sebenarnya apa yang akak cuba sampaikan dalam skrip akak ni. Okay, ini merupakan saya buat skrip ni daripada karya saya sendiri. Baik. Okay. Yang saya nak sampaikan ialah sebab saya seorang peguam. Jadi saya apply kan pada kes yang pernah saya kendalikan. Saya nak kata bahawa kadang-kadang wang itu menjadikan manusia itu terlampau bangga dan bongkak. Yeah. Sampai dia mempermainkan hidup manusia menjadikannya satu pertaruhan permainan. Itu yang terjadi pada Maisara sekarang. Betul. Yang itu mesej yang kita nak bawakan pada penonton di luar sana. Dan apa yang akak sampaikan dalam skrip ni betul-betul berlaku dalam kehidupan kita yang sebenar. Dalam kehidupan kita yang sebenarnya. Okey Abang Long, tadi Abang Long kata ni di antara naskah yang paling terhebat. Mengapa Abang Long? Mengapa? Sebab jalan cerita dia. Jalan cerita. Okey, bercerita balik. Jalan cerita dia lain sikitlah macam apa yang Kak Siti cakap lah. Ini based on kisah benar. True kisah story. yang terjadi. Betul. Ya, itu yang kita nak sampaikan. Maknanya Kak Siti ambil sikit situ sikit sini jadikan satu cerita. Masya-Allah. Kan supaya orang boleh ambil iktibarlah. Jangan ingat duit tak boleh beli segala-galanya. Betul. Kan? Duit boleh beli tilam tapi tidur tak boleh beli, betul tak? Betul. Duit betul. Boleh beli jam tapi tak boleh beli masa, betul tak? Kak Lina pernah dengar duit boleh beli rumah tapi tak boleh beli bahagia dalam rumah tu. Kak Lina pernah dengar ayat ni? Pernah. Ulang pakai. Duit boleh beli pelamin tapi
Pelamin dah ada, orang je belum duduk lagi. Tak tahan. Itu mengata Uqasha dengan kapan. Bukanlah mana ada baca kita pun tak ada lah mengata-kata. Alung. Oh, okay. Yeah. Alung, saya last tengok Alung berlakon tahun 1980. Berapa Alung? Last kali saya 90 lebih lah kan. 90 lebih rombongan cekiah kesukaan kamu. Itu pun bawa arahan abang. The best part cerita ni abang Alung pun berlakon. Saya jadi cameo je. Memang akak memang tulis masa tu dah gambarkan Alung sebagai cameo. Sebagai cameo. Alung memang macam tu sekarang kita buat trademark kat dia. Oh cantik, mesti dia mesti ada. Cantik. Tapi penting juga Long supaya orang tak lupa Long. Orang rindu juga dengan Long. Kak Lina pun tak boleh ada dekat set nanti Nurul Huda dikebas watak oleh Kak Lina. Alamak, macam mana? Tak apa. Ada soalan. Saya tak nak campurlah. Ada soalan, silakan. Okey. Berbalik kepada komen. Komen pula. Kenapa Haji Nabil? Haji Nabil bersedia untuk nak tanya soalan. Saya tak campur. Tak campur, okey. Berbalik kepada soal personal. Cak. Uqasha, ramai yang tertanya-tanya sampai terpinga-pinga nak tahu bilakah tarikh bersejarah tu, Cak? Kenapa tak tanya kat lelaki? Potong, kita nak dia ngelak-ngelak tadi, Syah. Saya pun ngelak-ngelak lah juga. Potonglah, macam mana ni? Macam mana kita nak cari jalan penyelesaian ni macam mana? Saya tak dapat juga. Saya datang untuk tanya soalan-soalan kerjaya sahaja. Betul. Saya pun setuju. Oh, so maknanya sebab kita nak highlightkan rindu awak separuh nyawa punya cerita ni. Oh, maknanya Kak Ina, aib ni. Tanyalah yang tu. Okey, Kamal Adli. Kali pertama, bukan tanya Kamal Adli. Tak, kita nak tanya Kamal Adli dia tak? Haa, tanyalah. Kamal? Okey. Oh, dia buat tak tahu. Okey, berbalik. Uqasha tak nak cerita pasal personal. Kita cerita pasal drama. Cantik, tapi dekat dalam ni so tanya juga. Oh, tanya juga. Cak, jangan senyum sikit. Okey, sekarang ni Uqasha. Oh, kata ni gandingan pertama dengan Syukriyah, ya betul. Jadi macam mana pengalaman syuting dengan dia? Alhamdulillah Uqasha tak ada masalah dalam bekerja dengan Syukriyah, ya. Sebab dia seorang yang pelakon Uqasha, dia versatile and dia juga berbakat. Okey. And kalau setiap kali macam Uqasha ada dialog panjang ke apa benda, kalau Uqasha tak reti ke apa, Uqasha akan minta tolong dia macam mana nak simplifikan dialog ni semua macam mana. And at the same time, Uqasha akan refer ke Abang Alung juga. Tapi sebelum ni memang Uqasha memang kenal dengan Syukri? Tak pernah. Jadi alhamdulillah ini first time dapat mencari chemistry. Cantik. Best. Marsha selalunya diberi watak-watak yang kelakar-kelakar. Kali ini kali pertama ke pegang watak antagonis? Actually banyak kali dah. Cuma watak antagonis ni yang first time sampai sini. Tudung labu sampai sini. Memang itu adalah permintaan watak lah. Okay. Untuk kita nampak yang you know antagonis sebenarnya bermacam-macam bentuk. Lepas tu aku takut nak cakap dengan kau. Nanti tiba-tiba watak Lina pompom ada kat aku. Tak apa, kita nak tengok benda tu. Okey, sebenarnya ramai juga yang tak tahu ni. Yeah. Ramai juga yang tak perasan. Kak Siti kita ni juga yang tulis lagu untuk Tok T kan? Kak Siti. Lagu Aku Bidadari Syurgamu tu. Inilah penulis lagunya. Banyak lagi drama-drama yang telah OST di kita yang terbaru ni. Rindu Separuh Nyawa pun saya buat lirik dia. Dia juga. Saya nak kerja nanti tulis. Alung direct, Kak Siti tulis. Ya, boleh. Jadi Kak Heroin Siti. Heroin dia lah. Boleh ke? Kak Siti, jadi macam mana? Boleh nak tahulah pasal cabaran seorang novelis ni. So apa cabaran dia? Dia sebagai penulis novel tu dia tidak ada cabaran sangat. Sebab dia mudah. Tapi dia cabaran dia adalah... Dia mudah, Kak Siti. Dahsyat, Kak Siti. Tapi cabaran dia bila kita nak merealisasi ke TV, ke drama. Itu yang sukar. Itu dia. Maknanya bukan calang-calang orang, Kak bukan Siti. Bukan calang-calang, Kak Tapi Siti. Tapi you have a very good team. You ada Alung, Kak Siti. Saya mempunyai pengarah yang hebat. Cukup baik. So dia boleh merealisasikan. Pelakon yang hebat. Macam Tarantino cakap lah. Macam mana nak buat movie yang baik? Hire a good director, hire a good cameraman, hire a good lighting man, hire a good actor and actress. Dapatlah. Okay? Cantik. Jadi Alung. Abang Alung, jadi apa harapan untuk drama ni? Harapan saya? Harapan saya satu ialah untuk menghiburkan penonton dan beri mesej yang baik untuk yang menonton.
Baik, amin. Terima kasih. InsyaAllah. Terima kasih. Thank you, Along, Kak Siti, Marsha dan Uqasha. Jangan lupa guys, rindu awak separuh nyawa jam 10 malam ini di Astro Ria dan Ria HD. Kita nak rehat. Lepas ni kita ada abang kita, Reza Rosli, Abang Lah Ahmad. Kita ada Syazabe dan Hil Husaini. Wow. Dalam MeleTOP Ramadan Screening. Kembali sebelah ini, insyaAllah. Boom. Top.